Halo everyone, apa kabar? Ketemu lagi di Katolika Channel. Dalam kesempatan kali ini kita akan talk about love. Dan ini adalah salah satu orang yang saya temuin yang mengubah persepsi saya bahwa yang tadinya jodoh ada di tangan Tuhan, sekarang jodoh di tangan Zola. Okay. Jujur di tangan Zola. Please welcome Zola Yohana. Halo. Ya, Zola Yohana ini adalah certified matchmaker. Okay. Dan company-nya adalah Heartache. Kita mau tahu nih, apa sih itu Heartache? Apa coba Heartache? Jadi Heartache itu adalah the first matchmaking company di Indonesia. In Indonesia. Okay. Untuk single. Okay. Jadi buat yang mereka professional single, high quality single, yang memang mereka seeking serious relationship, long term relationship, goalsnya adalah married. Tapi ini bukan online. This is offline. Ya. Bukan online. Gitu. Terus. Very segmented banget, this market banget. Mostly my client itu mereka yang memang successful single, financial secure, financial independent, mereka punya waktu, sibuk, gitu ya. Sampai trial and error with online dating lagi, gitu ya. Ternyata scammers with online dating dan lain-lain ya. Jadi Heartache itu ibaratnya kayak tempat dirimu ketemu dengan single-single yang lainnya, but not random people. Karena kita screening, we do background check, one-on-one personal. Spesifik, jadi apa maunya si individual itu sendiri, dan di matchingkan dengan yang tentunya sesuai dengan karakternya ya. The way I match people itu based on value life-nya apa, similarity-nya apa, compatibility-nya apa, tapi yang paling penting adalah value life value itu penting banget. Nah, yang paling interesting itu ini kan hal yang baru nih, terutama di Indonesia. Nah, kamu mulai kapan nih menyadari bahwa ini tuh sebenarnya jadi sebuah bisnis dan akhirnya kamu bikin Heartache ini? 2011. Jadi 2011 kan aku di agency kan, di advertising. Udah di advertising sebelumnya, terus udah gitu pernah sempet Google online. Karena kan aku dari kecil itu memang interesting dengan love, desire, relationship. Dan suka matchingin teman-teman waktu single-single. Sini gue kenalin, yang single mana gitu. Atau kalau nggak tempat curhat ke teman-teman dulu, berawalnya dari situ. Terus, jadi aku Google, ternyata ada online dating, ada apa segala macam. Sempat Google dan melihat matchmaker apa sih matchmaker? Dan pernah kerja di matchmaking company dulu sebelumnya, tapi itu tradisional. Dari situ, kayaknya di Indonesia tuh nggak ada sama sekali. Gak ada pemainnya nih sama sekali. Dan sementara aku itu dari dulu pingin banget punya bisnis, tapi aku gak mau sama yang lain. Aku tuh dari dulu suka, I like to be different. Jadi gak suka sama yang lain, sama dengan yang lain. Jadi aku lagi mikir, aku pengen punya bisnis, tapi bisnis apa yang memang totally beda dengan yang lain dan orang akan ngeliat nih. Udah dong, cari, googling, ternyata ada sekolah matchmaking. Yaudah aku ke New York ngambil sekolah matchmaking itu, jadi ada sekolahnya, kita belajar tentang integrity, human relation, semuanya. Balik, I open my company 2013 waktu itu, jadi dari 2012 ke 2013. Satu tahun aja di sekolah? Less than one year juga kok, karena ada online-nya juga soalnya. Terus, dari situ udah, jadi aku ngeliat peluangnya, this is a big opportunity banget. Kalau kita ngomongin Indonesia, Indonesia itu gede banget kok. Ratusan juta, banyak gitu. Dari situ aku mikir nih kayaknya nih bakal marketnya gede banget, plus di Jakarta tuh Indonesia tuh orang kaya tuh banyak banget loh. Ya kita ngomongin nih orang kaya, sementara kalau kita liburan yang pada belanja yang branded segala macam mana Asia kan. Jadi di situ aku ngeliat ini niche market banget, banyak yang mereka single, cakep-cakep, ganteng-ganteng, successful, mereka struggling untuk nyari pasangan gitu. Kalau untuk yang serius gitu, kamu ngasih solusi justru ya. Kamu tuh mama. Itu sih awalnya, terus berpikir kayaknya ini gede banget dalam lain. Dan aku orang yang memang kalau ngelakuin segala sesuatu tuh gak besar, gak mau sangat kena. Total kerjain sih. Total, sampai 6 tahun. Wow.
Nah, dalam 6 tahun ini nih, kamu mulai dari sekolah di New York, terus kamu pernah juga di perusahaan matchmaking sampai sekarang. Apa aja sih hal menarik yang kamu pernah temuin gitu? Menarik itu banyak sih, apalagi terutama ngedengar cerita orang. Iya kan? Karena kan sebenarnya prosesnya mereka register dari website. Nanti one of my team akan kontak mereka untuk ketemu. Jadi kita akan ada sesi one on one dulu, initial consultation namanya, untuk cari tahu dirimu orangnya gimana, personality-nya dulu gimana, low life-nya dulu gimana gitu. Kan mereka jadinya curhat ya, ngobrol. Jadi itu hal menarik. Aku tuh banyak belajar sesuatu itu dari orang. Aku bukan netex bukan soalnya, karena buat aku experience itu gak bisa dibeli dengan apapun. So even though kita ketemu cuma kayak misalnya kita ketemu sejam gitu ya, pasti ada sesuatu yang kita pelajari gitu. Aku selalu gitu orangnya. Dari situ aku belajar banyak tentang how to do the business. Terus dia gitu, apalagi memang my business itu related to love and heart. I'm dealing with people's heart ya. Kenal dengan orang lagi, orang baru, setiap harinya ketemu dengan orang baru. Networkingnya terus mindset kan banyak banget lah yang hal-hal yang menarik gitu. Belajar learning about people's character and human development. Di kita nih ada challenge. Oke. Kita mau challenge Zula kali ini. I like challenge. Ya, kita minta Zola tuh sebutkan 7 alasan kenapa kita harus milih Heart Beat. Tadi gue nanya, kenapa 7? Seru mikir banget. Baiklah. Challenge accepted. Okay. Kenapa Heart Beat tadi? Confidential, private, personalized, safe juga, you screening, you're not going to meet random people. And semuanya orang-orang ini yang high quality single. Wah, itu alasannya sangat reasonable ya. Aduh, kenapa kita harus milih Harting? Kita juga mau tahu nih sebenarnya arah pengembangannya tuh Harting kedepannya apa? Jadi gini, selama 6 tahun I learn a lot of things ya, banyak segala macam gitu ya, dari find solution sendiri kan kita CEO-nya. Kita CEO-nya. Chief Everything Officer. Everything you can do yourself. Selagi bisa lakuin, lakuin sendiri gitu. Karena gak punya tim, mau ini. Jadi aku tuh belajar banyak tentang to do the business-nya. Kalau misalnya kayak kita ngasih tahu LinkedIn, berarti kalau mau nyari tentang pekerjaan nanti LinkedIn. Yes. YouTube, mau denger music, video dan segala macam itu YouTube. Ngomongin tentang percintaan loh, Zola. Oh, luar biasa loh. Itu tadi jawabannya, jodoh di tangan Zola itu tadi jawabannya. Jadi aku tuh pingin as a brandingnya itu adalah kalau ngomongin tentang relationship, love, orang tuh mau ngingetin, oh Zola gitu. Single, mau nyari pasangan, oh Harding gitu. Cuman kan dari sini I'm branding myself. Jadi banyak sebenarnya yang mau aku kedepannya aku mau bikin namanya rejuvenate place for women. Itu adalah itu lagi di iniin juga khusus untuk women. Jadi ke tempat itu bisa meditasi, bisa bisa love coach juga ada, life coach juga ada. Tempat yang memang pas keluar nanti dari situ feel energized. Atau mereka yang punya problem in love misalnya gitu, atau tempat di mana para perempuan, karena aku terlalu concern dengan perempuan kan. Aku suka sesuatu yang power empowering women. Jadi tempat yang kadang mereka gak bisa speak up, bermasalah dengan toxic relationship. Mereka gak mau ngomong, karena kalau ketemu nanti judging gitu-gitu sebenernya. Terus sama mau bikin event. Ini nih, event apa nih? Event, pokoknya ada nanti dikasih tahu ya. Wow. Jadi nanti, karena ini lebih namanya ke affordable matchmaking. Gak bisa nanti dapat bocoran kan? Biar undang aku lagi kalau sama, karena aku kan habis ngambil certification dating coach based on science kan. Aku lagi ngambil sekolah kemarin dan baru selesai jadi certificationnya, testnya baru. Jadi hopefully dapat certificationnya soon. Itu dating coach based on science itu si Dr. Love ini, si profesor ini di US, dia ngikutin 300
couple selama 28 tahun. Oh, okay. So based on research, based on data, karena aku suka sesuatu yang berbau science, data research, itu yang jadinya aku pakai untuk coaching. Soal coaching itu in a group juga bisa, atau couple counseling, yeah. Atau untuk marriage juga, yang mereka banyak banget marriage problem. Yeah. Gitu. Nah, ya, kita juga ada trivia quiz. Oke. Okay. Tinggal jawab tanpa mikir. Baiklah. Nah, kita akan kasih pilihan. Yang pertama. Jadi pilih nih. Iya. A atau B gitu. Iya betul. Itu harus memilih. Itu harus memilih. Single atau jomblo. Nah. Yang pertama. Single selamanya atau menikah tapi berantem mulu. Single selamanya. Kenapa? Daripada berantem gak happy, sakit. Sakit. Saya umur. Depresi ya. Single selamanya. Tapi memang di kehidupan kita sekarang tuh single itu bukan hal menjadi yang tabu ya, yang. Enggak, bukan. Gini, itu preference ya. Yeah. Ada yang memang mereka prefer untuk punya pasangan. Okay. Ada yang memang mereka bilang I'm happy being single. Okay. But when they say I'm happy being single, ask yourself. Benar enggak? Are you happy being single? Yes. At the end of the day, you need a partner to share with. Yeah. Kayak misalnya kita capek kerja segala macam pulang ada yang bikinin teh. Ada yang garukin misalnya gitu ya. Palingnya umum enggak bisa digaruk gitu kan. Ada yang ngegarukin gitu. You can share happiness to anyone, but yes. To share something private is to your loved one. Yeah. Makanya at the end of the day, you need partner. Apalagi prime. Semuanya. Buat yang ngegarukin pun. Iya, betul. Next. Pilih cowok lokal atau internasional? Internasional. Why? Suka bentrok sama yang lokal. Bingung gimana ya? Any preference? Bule. Sebenarnya aku tuh gak punya preference apa-apa. Kalau misalnya ditanya, Zo, your type itu gimana sih? Pasti semuanya beda-beda. Dia mesti smart. Karena I'm into brain. Terus udah gitu humoris juga pasti. Capek hidup kalau serius terus kan ya. Naughty. Terus udah gitu naughty and wild. Itu aja simpel kok. Gak neko-neko kan. Oke, next. Nembak duluan atau nunggu cowoknya nembak? Aku lama nembak aja udah sampai. Hari ini masih nunggu gitu. Jadi kalau misalkan udah jalan, udah PDKT, terus oh kamunya merasa ah gue feeling happy. Kan bisa kelihatan nih sebenarnya. Itu kan dari dua belah pihak itu two-way communication kan sebenarnya. Kita bisa melihat ini sebenarnya ada arah ke situ atau enggak? Betul. Iya kan? Ketika decide untuk ngomong itu kan berarti you decide already kalau oke, gue tahu nih gue mau pacaran sama dia misalnya. Betul. Tapi kalau dia nanya kapan mau terakhir ditembak ini. Oh. Ini ngomong tembak itu SM. Tembak-tembakan ya. Oh, zaman ini tuh hobinya apa tuh? Kita jalanin dulu. Bener, jalanin dulu kita lihat ke depannya gimana. Oh. Iya, terus waktu SMA aku pernah nembak. Oke. Okay. Diterima enggak, ditolak. Oh. Ditolak udah. Okay. Cuman buat perempuan biasanya aku suka bilang, kalau misalnya memang dua-duanya suka, atau terutama buat perempuan nih yang mereka sok jual mahal ya. Hari ini tuh enggak ada jual mahal sama sekali. Kalau misalnya if you like it, say, show it. If you miss him, tell to him juga gitu. Karena laki-laki enggak suka nebak. Betul. Males kan nebak-nebak. Dan cowok itu enggak bisa baca pikirannya cewek sepenuhnya. Bener. Gitu loh. Cowok itu bukan ahli nuju. Enggak bisa tuh kalau misalnya betul, betul. Harus nebak, mereka paling enggak. Karena kan pakai mereka enggak multitask kan. Yeah. Paling enggak suka. Jadi kalau misalnya disuruh nebak-nebak, mending kasih tahu aja ya. Iya, yeah, gitu. Jangan kasih kisi-kisi ya. Karena kelamaan kalau misalnya sok jual mahal terus, ujung-ujungnya ya, lama sok jual mahal udah deh. Gitu kan? Betul. Iya, tapi again, cowok itu mereka makhluk yang curiosity-nya tinggi. Yeah. Dan suka sesuatu, suka cowok dan suka sesuatu yang penasaran. Kalau bukan berarti you all out
first date udah ngomong semuanya segala macam gitu. Udah enggak ada penasarannya lagi. Iya. Yeah. Keep it that way. Keep your life mysterious. Kalau ini kayaknya bisa ketebak nih. Apa? Yang selanjutnya ya. Kita tahu cowok cuek atau protektif? Cuek. Udah kelihatan tadi jawaban yang atasnya jadi cowok nakal. Siapa di protektif? Kan I have my own life, you have your own life, we have our own life. Yeah. Betul. Banyak yang mereka tuh suka salah dengan suka bilang gini, you belong to me. Ya kan? Yeah. I'm not belong to anyone, I belong to myself. Banyak, jadi kalau misalnya memang in a relationship itu banyak yang mereka end up-nya pisah. Satu, karena protektif tadi. Yang kedua, jealousy-nya tinggi. Which is sebenarnya gak masalah, cuman selagi itu masih di batas normal, it's okay gitu. Karena in a relationship kita mesti kasih kebebasan kedua belah pihak. Exactly. Kita masing-masing punya kehidupan masing-masing, bukan berarti kita selalu sama lu lagi gitu kan, yang masa lu lagi yang dilihat. Coba kamu di mana, lagi sama siapa, foto. 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 Sama gitu ya. Foto, foto. Nggak percaya. Bohong. Bohong gitu, padahal foto udah disiapin dari beberapa hari yang lalu. Udah diedit, belakangnya diganti. Iya, makanya yeah, jadi yeah, kalau misalnya banyak yang, gue nggak boleh keluar nih sama pacar gue. Kita masing-masing belajar, misalnya kita pacaran, terus udah gitu aku gak akan pernah ngebatasin kamu mau temenan sama siapa, mau ngelakuin apa segala macam, go ahead, karena itu yang akan membuat kamu jadi orang, ibaratnya yeah, gitu ya, you will learn something dari situ. Mungkin itu yang akan membawa kamu jadi become a good father, okay, and then become a good husband. Dan untuk aku sendiri juga sama dengan aku interaksi dengan orangmu apapun itu, kita gak ngomongin masalah negatif ya, yeah, positif. Kegiatan apapun ketemu dengan teman kan info banyak masuk dengan kita ngobrol dengan orang. Dapat insight baru. Dapat insight baru kayak kita tadi banyak banget insight baru. Jadi dengan ngebatasin itu berarti you cannot be yourself. Yeah. Well sebenarnya in a relationship you have to be yourself. Perlu open minded, perlu yeah, kita buka, jangan pakai kacamata kuda gitu kan. Yeah, yeah. Bahwa dunia itu nggak selebar dan kelor gitu. Masih ada pembatasan. Kayak tadi masih ada pepatah jodoh di tangan Tuhan. Iya. Yeah. Hari ini jodoh di tangan Tuhan. Nah, kita juga mau tahu nih. Kayak kemarin kan kita sempet nih shutdown nih. Listrik mati. Mati lampu. Internet pun tak ada. Aduh, cemburu banget. Jadi kita mau tahu jika kita berada di masa tidak ada internet. Jadi apa yang bakal kamu lakukan? Dengan hurting. Dengan hurting? Iya. Oh ya udah jalan aja door to door. Banyak kok, banyak masalah. Ngobrol orang aku di pesawat tadi bisa kenalan sama orang terus begitu jadi join hurting. Oh really? Iya, yeah, wow. Anywhere, karena aku memang harus ngobrol kan sebenarnya. Yeah. Dan setiap ketemu orang, okay what do you do, I'm a matchmaker. Ah really? Masih. Even mereka bule pun yang memang very common di negaranya mereka, mereka masih punya problem itu kan? Iya. Yeah. Jadi kalau misalnya ternyata listrik mati segala macem, ya nggak apa-apa, berarti aku nggak punya kompetitor online dong. Oh, jadi langsung selamat datang di dunia Zola. Dibukain pintu. Iya iya iya. Oke. Itu. Jadi ya nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak ada, kita udah tuh jalan. Single nggak sih? Single. Oke, that's all for today. Oh, udah. Udah. Keren banget. Thank you so much, Zola, udah datang. Thank you. Banyak insight yang kita dapetin di hari thank ini. Thank you. Terima kasih udah nyempetin hadir di sela-sela kesibukannya. Sama-sama. Abis ini mau ketemu klien lagi. Yeah. Dan abis ini mau ngomong tentang event baru. Wah, diajak kolaborasi. Dan kita punya sesuatu buat Zola. Apa itu? What is that? Apa itu? Banyak kejutan ya. Dari tadi dikerjain dulu kayaknya. Yeah. Aku suka loh. This is it. Oh, yeah, thank you. Kasih tau tau ini apa. Coba gini ya, dibuka dong. Kok tahu sukanya hitam?
Boleh. Ya kan? Size-nya apa ini? Kalau misalnya size-nya R, beli sepeda dasar. Itu official merchandise dari katolika.id. Thank you so much. Udah ngobrol-ngobrol hari ini sangat inspiring buat kita semua yang bisa menikmati channel ini. Thank you. Sukses buat Hoti. Undang lagi ya. Undang lagi nanti. Kita tunggu juga eventnya nanti. Pasti dikasih tahu. Pasti dikasih tahu dan pasti kolaborasi. Yes. Yes. Oke, see you for the next video. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Selamat menemukan jodoh kalian. Bye.